Bapa yang saya hormati sekalian. Ini merupakan ucapan julung-julung kalinya saya bersama dengan barisan-barisan pegawai, para pensyarah dan juga pelajar di Kolej Batu Cik. Alhamdulillah, pada 2 hari bulan 1 saya telah ditukarkan ke Kolej, ke kumpulan pendidikan UMPJ ini. Bagi ini bagi saya lah tanggungjawab. Saya mengutuai tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bawa bagaimana KPYPJ ini, khususnya KYPJ, KKM dan sebagainya, menjadi satu kolej yang standing dengan kolej-kolej yang lain. Sebelum ini, kalau kita lihat banyak negeri-negeri lain seperti mana Selangor, Pahang telah datang melihat belajar dengan kita. Tapi apabila kita menilai semula apa yang berlaku dalam dua dekad ini, mereka yang belajar dengan kita sebenarnya lebih maju, lebih terkehadapan berbanding dengan kita. Dan kejayaan mereka itu bukan terletak semata-mata bantuan daripada kerajaan. Bahkan perkara ini menuntut setiap daripada kita, daripada barisan pengurusan, daripada barisan pensyarah dan warga kerja, untuk bagaimanakah kita mampu standing dengan mereka. Dari segi ideanya, dari segi usahanya, dari segi penyelidikannya dan sebagainya. Inilah sebenarnya perkara yang saya inginkan daripada barisan kepimpinan kita, pengurusan kita dan para pensyarah. Karena kita kena sedar bahawa dekat sinilah merupakan bumbung kita bersama-sama. Di sinilah kita merupakan tempat yang mana kita mengabdikan lebih daripada 8 jam untuk kita menyara keperluan kita. Memang kita bekerja untuk dapatkan nafkah, duit untuk keluarga kita. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan menuntut kita bagaimanakah kolej YPJ ini boleh setanding dengan kolej-kolej yang lain di negara kita. Alhamdulillah, saya sendiri berpeluang. Dalam tempoh 3-4 bulan ini, saya banyak pergi ke tempat-tempat untuk saya belajar. Dan saya berbincang dengan beberapa pensyarah, pengetua dan sebagainya untuk bagaimanakah kita boleh mampu menaikkan kolej YPJ ini setanding di tempat-tempat lain. Dan saya berpeluang pada bulan puasa, kita buat bukan group discussion, kita buat satu bengkel bagaimanakah kita dapat buat pemasaran untuk kita menarik pelajar-pelajar bekerja dan belajar di tempat kita. Tapi satu perkara yang penting bagi saya ialah bagaimanakah kita nak menarik orang datang ke tempat kita tanpa kita menilai apa yang ada di tempat kita. Hari ini kalau kita ada anak perempuan, kita nak macam mana lelaki dapat menyunting anak kita. Maka kita kena didik anak kita daripada awal lagi dia kecil, dengan perasaan malu, dengan perasaan ketaatan dia kepada ibu bapa, ketaatan dia kepada perintah agama. Inilah perkara ataupun nilai di dalam dunia yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Bila benda ini menarik, bila perkara ini menarik, tak payah kita paksa, tak payah kita nak elan, orang semua akan datang nak meminang anak kita. Dan inilah perkara yang sama untuk kolej kita. Bagaimanakah dengan prasarana yang ada ini kita dapat menilai semua itu? Dan saya berbincang dengan beberapa CEO di tempat lain. Contohnya, ini bukan contohnya untuk streskan sikit, tekankan sikit. Kalau saya lihat dari segi kolej kita, kolej kediaman kita, kolej kita ni sebenarnya belum bertaraf lagi sebagai satu kolej. Sebab apa? Satu bilik kongsi 10 orang, betul? Betul? Perkara ini bagi saya perlu kita lihat bagaimanakah 8 orang, 10 orang ini kita dapat pisahkan supaya setiap daripada mereka ni yang belajar diploma ni, dia ada immunity dia, dia ada territory, dia ada wilayah dia. Sebab kita sebagai seorang pelajar hari ini, kita ada banyak barang-barang peribadi kita. Kita ada laptop, kita ada handphone dan sebagainya. Bukan kita kata benda tu tak selamat kalau kita duduk 10 orang, tapi privacy pelajar tu tidak ada. Contoh saya sebagai seorang bapa, kalau saya nak menghantar anak saya belajar, saya akan perhatikan kat mana mereka ni nak tinggal. Bagaimana keadaan bilik mereka? Bagaimanakah tandas mereka? Bagaimanakah kafeteria mereka? Bagaimanakah pengangkutan mereka?
bagaimanakah tempat kuliah mereka dan bagaimanakah kualiti pensyarah itu sendiri yang akan mengajar anak saya. Inilah perkara-perkara yang kita kena lihat. Kita tidak boleh selesa dengan apa yang ada sekarang. Tapi kita kena buat satu anjakan paradigma supaya kita mampu untuk menjadikan satu prasarana yang mana tak mengelak orang akan datang ke tempat kita. Kita kena jadi seperti mana gula. Tak perlu kita elak, semut akan datang. Betul? Ada je kemanisan kat situ, ada je benda yang manis, semut akan datang. Tak perlu elak, semut akan jadi gula. Tak payah. Biarlah kita menjadi semut, jangan jadi lalat pula. Lalat tahu ada pak busuk, semua dia datang. Tak nak, langau ke lalat kita tak tahu. Jadilah seperti mana gula dan jadilah seperti mana madu. Lebah akan datang di tempat kita. Jadilah merupakan satu perkara yang kita kena lihat. Dan saya rakit di depan saya ini bersyarah yang daripada pelbagai universiti ada pengalaman. Dan ini idea-idea yang saya nak minta supaya kita bincangkan perkara ini berkenaan dengan kolej tersebut.